Bener juga kata Kang Aceh, kata Kang Akung, kalau kita pelihara kambing 10 hari, kita dapat uang 2 juta kali 10 hari, 20 juta. Iya, dari ngurus kambing kita sendiri aja, kita bisa beli motor tiap bulan. Nah doi, kenapa nggak kita naikin aja harga untuk ngurus kambingnya jadi 10 juta satu hari? Kalau udah 10 hari kita dapat 100 juta doi. Ceng, kamu nggak usah nambah-nambahin, kenapa sih? Wah, iya juga ya. Kita makin kaya, Ceng. Makin kita naikin ngurus kambingnya, kita makin kaya. Bener, Kang Idoi. Tapi kambingnya kita yang ngurus. Ya iyalah, Dung. Kalau kita kasih orang lain, ya orang lain yang kaya. Saya nggak kuat, Ceng. Nyerah saya denger obrolan mereka. Itu dia yang saya senang dari kamu, Kul. Ternyata kamu ada nggak kuatnya juga sama Idoinya. Kita lihat kambing kamu. Doi, kamu mau ikut nggak? Lihat kambing? Sebentar, Kum. Saya lagi ada urusan bisnis sama Dudung. Maaf ya, Kum. Iya, Ceng. Dung, sini duduk dulu. Iya, Kang Idoi. Begini, Kang Idoi. Saya yang ngurus kambing Kang Idoi. Kang Idoi yang ngurus kambing saya. Masing-masing perharinya dapat 10 juta. Iya, Dung. Nanti kita bisa sama-sama punya uang banyak. Bisa kaya, Dung. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti mereka urus kambing kita. Dan jangan kasih tahu yang lain. Nanti mereka ngikutin cara kita. Kita jangan pelit, Dung. Kita harus kasih tahu semua orang, Dung. Biar semua orang itu juga punya uang banyak. Sama kayak kita, Dung. Ah, Kang Idoi mah begitu. Kita teh harus pelit sama ilmu, Kang Idoi. Ceng, serius bener mereka? Yang penting mereka berdua bahagia, udah biarin aja. Mereka tahu sih tidak yang dibicarakan apa?